nalika ayeuna si awewe kurang geulis atawa si lalakina kurang ganteng secara fisik agama na ieu batanyan kaset batanyan geulis kalawan inner beauty nu kaluar dina pancaran akhlak ka dimana eta duana begitu mun dina faktor keturunan ya bisa jadi dia bukan keturunan ningrat bukan keturunan darah biru bukan keturunan seorang kiai bukan keturunan seorang pejabat tapi ternyata karena ngajinya bagus dididik karena tabiat Islamia maka dia menjadi pribadi yang baik keturunan bisa kalindih ku agama nu katiluna begitu mun harta harta itu jadi jaminan kebahagiaan pula dengan ibu bapa sadayana rahimakumullah kurang kumaha beungharna itu para pejabat-pejabat negara kurang kumaha beungharna itu para pengusaha-pengusaha tapi anggar tiba baik ada perceraian patuhna dina rumah tangga kulantaran kan saukur ngandalkeun kana harta eta teu jadi jaminan tapi agama bakal jadi moles karena eta kekayaan harta duniawi kunaon ginan nafsi kekayaan hate kunaah dia jaminan anu bakal bisa ngalindih karena kekayaan harta. Jadi kesimpulannya, kekasepan lewat, kegelisan lewat, begitupun keturunan jeung saterasna harta. Utamakeun seorang sadayana faktor agama. Yang ikuti saran dari Nabi kita siap? Takbir!